Oke guys, jadi katanya Raffi mau ngasih kejutan buat Abra. Tapi gak jelas kemarin tuh apa lagi, mau ngapain dulu, gak tau deh. Pokoknya apa gitu, katanya besok mau ke rumahnya Abra mau kasih kejutan. So, kita telepon ya. Sayang, itu jadinya buat Pak Abra gimana sih? Ya udah terus, aku kan besok gak bisa ikut, jadi aku gimana? Jadi nanti aku mau koordinasi sama Lemon lagi kira-kira besok gimana. Karena aku juga gak bisa ikut. Nah, jadinya emang kejutannya ini kayaknya kejutannya buat rumahnya Pak Abra. Tapi detailnya nanti aku harus ini mau koordinasi dulu sama Lemon. Ah, sekarang gue udah sama istrinya Abra nih. Jadi gimana nih? Kita udah oke nih semuanya nih. Oke banget, A. Nih udah lengkap semuanya. Nih sama Dio Living nih ada Bro Hansen nih. Terima kasih banyak, Bro. Jadi kita taruh apa di sini tuh? Apa-apa aja, Bro, yang kita nuansanya jadi rumah si Abra nih apa nih, Bro? Jadi yang dipakai di Dio Living ini adalah nuansa Tabanan, nuansa Bali. Jadi yang kita pakai itu di living room-nya. Di sini ada dua living room, ada sofanya, ada kredenzanya, plus ada dining room set-nya juga. Ada meja makan, kursi makan sama ada. Oh, jadi dapur di situ ya? Yes, dapur. Jadi dapur di sini. Oh, jadi masaknya kan masak di sini ya? Iya. Sini nanti kan dapur sini. Dapur sini. Ini aja meja makan, jadi bisa taruh-taruh pajangan. Nah, di sini jadi ada ruang tamu yang buat santai gitu ya. Betul. Ini buat oh, ini satu lagi di sini ya. Yes, ini living room keluarga gitu lah. Oh, buat keluarga. Ini berapa tahun nih rumahnya udah bangun nih? Sekitar 8-9 bulan. Wih, cepat juga berarti ya. Enggak nyampe setahun ya rumah gua aja enggak jadi-jadi. Jadi di Cabra enggak tahu nih ceritanya nih. Gak tahu. Oh, nanti udah di setup-setup kita lihat. Ya, surprise. Surprise ini ya. Buat teman-teman ini kita pakai di Dio Living, Dio Living juga collab sama Rans, Bro. Yes. Jadi ini pas banget nih buat keluarga-keluarga muda, mau isi apartemen, mau isi rumah, ini pas banget, bener nggak? Oke kan? Bener. Jadi kemarin aku udah kong-kali-kong sama isinya Abra. Kalau aku kemarin baru lihat belakangnya, dari depannya doang. Masukin belum, ini baru sekarang nih, ternyata ditata-tata sama Hansen nih, mantep, Bro. Datang semua furniture dari Dio Living ada untuk ruang tamu sama ruang makan. Nanti abis ini kita tata-tata sama tim dari Dio Living-nya. Nanti biar untuk surprise ke suami biar kaget dia. Ruang tamu di mana, Kak? Ruang tamu di sini. Nanti ini sofa-sofa. Ini ada karpet juga, ada meja TV. Terus nanti ini untuk dining ya. Di sebelah sana ada ini, di sebelah sini nanti kita susun deh. Sama ini ada untuk sofa santai kayaknya ya, sofa santai untuk ngadep ke sini. Langsung kita tata aja, Kak. Yuk kita ini aja. Table, side table, sampai satu sister sama
karpetnya belum dipasang kan, ya? Karpetnya belum nih, karpetnya. Nanti kita pasang nih, kita sapu dulu ya. Sampai pel dulu, nanti kita pasang karpetnya. Udah juga nih, cukup lah. Itu ini, tinggal TV-nya aja. Oke deh. Oke, terima kasih Dio Living. Terima kasih Rans Nusantara. Dan A.A. Raffi, dan Mbak Gita. Banyak, ini dong, Hanson, Dio Living. Sama-sama. Ini harganya juga terjangkau lah buat ini ya. Buat terjangkau. Buat ya yang muda-muda nih, yang baru nikah, nikah muda pas banget. Apalagi juga yang ini mah pas lah udah di rumah lama ya, Bre. Teleponin aja Suci lah. Sini ya. Kita surprise. Untuk sini kita berobat tidur lah di sini. Gila, rumahnya baru si Abrar, gokil, top, mantap, is the best. Lihat nih, edisi ini sama Dio Living nih, sama Rans di top kan. Di rumah lu, bagus ternyata ya. Kayak banget, gue tidur sih tadi di jalan kesini. Oke gak? Kurang gak? Masih kurang lagi? Ada kurang gak nih? Oh, AC Panasonic udah. Oke nih. Udah nih, jadi di sini TV kurang lagi TV. TV-nya belum ada. TV-nya udah ada. Udah bisa ada anak. Kemarin gua cuma sampai depan doang. Ternyata dalamnya bagus juga ya. Dia kan sempat kabar. Iya. Gila, top banget. Lu mau pindah nih ke rumah baru nih? Ya belum sebenarnya. Kok belum? Cuman kalau udah ada ini sih bisa segera bisa. Kasur udah kasur. Kasur belum. Kasur di atas ada 4 kamar. Apalagi ini belum nih. Jadi ada 2 nih ruang tamunya gitu maksudnya. Itu buat berenang. Iya. Gila ada kolam renangnya, lo gaya banget deh. Ini Dio Living ya? Ini Dio Living, Bro Hansen. Jadi siap, Mas. Temanya ini Tabanan Bali. Tabanan Bali. Jadi kan ini kan asik kan ada kolam renangnya, jadi seolah-olah tuh tinggal lu pakai inilah apa kolam renangnya biar kayak dapat villa gitu kesannya kan. Betul, kesan villa gitu. Oh iya. Coba gua mau lihat coba rumah lu apalagi dan kosong. Ini tuh banyak banget. Lihat tuh udah di situ. Meja-meja berarti tinggal TV di situ. Ay, thank you Ani sampai ada 2 biji kursi. Iya. Ini sofanya Mas ya. Iya, ini sofa ada L shape-nya, ada 1 seater, ada yang 3 seater ini sana. Dikasih terbuat nyantai bisa lihat. Nah, kan di situ. Ya lu kalau mau ini ya lu atur sendirilah. Udah oke lah ini sudah mantep, ya enggak? Sini mau pakai apa lagi nih? Ada bos. Hah? Betul. Masih agak enggak blank sebenarnya. Yang penting tuh bangun rumah. Terus? Ya, terus rumah jadi itu belakangan isinya maksudnya belum ada ngedesain gimana-gimana tuh. Belum ada kepikiran gitu loh. Ini masuk ke ini kolam renang nih. Nah, iya, ini aja sih. Wih, kolam renangnya gede juga ya. Benar. Bisa berenang sini. Ya desainnya samain kayak Andara. Sampai ininya itu kayak Andara nih, Mas. Oh iya. Benar. Jadi ini berapa meter sih luas tanah ini? Luas tanahnya kayaknya sekitar 170-an deh. 170 sampai 170-an ya. Tapi 170 ada kolam renang oke juga ya. Bisa juga ya. Bisa pokoknya cita-cita kan at least ada mini versinya Andara sih sebenarnya. Iya, mini version lah. Benar-benar. Gitu. Oh, jadi di sini susah nggak waktu ngedesain rumahnya bro? Nggak? Dia agak memanjang sih, terus abis itu memang tema terbuka. Jadi pada saat masuk, lihat dari depan, ih kelihatannya kayak villa-villa di Bali. Wow. Udah langsung kita masukin tabana. Oh. AC sini, saya masuk sini ya? AC? Iya, Panasonic nih semuanya. Oh, ini dari AA juga nih sebenarnya. Oh gitu ya? AA yang rekomendasi. Oh iya. Ini apa ditutup? Ini mainan-mainan anak, jadi situ udah overload, jadi masukin ke sini kurang ini lah. Ya, coba lu room tour dong, lu ajakin dong guys, ini rumah gue gitu. Biasanya nge-brief nih biasanya. Coba lu bilang guys, ini rumah gue nih. Guys, alhamdulillah rumah udah jadi. Ini rumah nih sebenarnya ada pemberian empat nih, dari ada empat nih, bukan orang sih, ada orang ada enggak nih. Yang pertama itu pemberian dari Allah. Wih. Iya. Yang kedua tuh pemberian dari nyokap, itu doa dari nyokap. Gila, gokil. Iya.
yang ketiga itu pemberian dari keluarga udah pasti, doa keluarga. Gila, dan yang keempat nih pemberian dari Raffi Ahmad dan Slawina. Jadi teman-teman nih, hampir seluruh rumah ini rezekinya itu dari ini. Jadi bisa dibilang kalau Arafi ini yang beliin rumahnya. Enggak lah, bisa dibilang begitu. Enggak lah, beda lah. Ini kan dulu nabung. Dan ini kan ada 11 struktur nih sebenarnya. Kalau tahu nih ada 11 struktur nih. 11. Itu 11 itu ada artinya tuh. Apa? R A F F I N A G I T A. Raffi Nagita. Di 11 struktur ya. AKA mau copot nih tulisannya ada R 1. Gitu. Coba lu room tour dulu. Katanya udah lihat kolam renangnya. Iya. So, apa guys, ini meja makannya. Guys, apa lagi yang kurang nih? Gitu. Coba. Kita sebenarnya nggak minta, cuman pengertian. Iya. Terus apa lagi? Ini TV. Ya. Nanti TV di sini nih. Iya, jadi. Oh, TV di sini. Ya. TV berapa inch? TV 55 inch. Wow. TV-nya udah beli. Cuman oh, udah beli. Karena nanti aja. Kok nggak ditaruh di sini? Iya, nanti ditaruh di sini. Nah, ini ruang tamu A. Emang ini benar-benar yang dateng itu sesuai ekspektasi ya. Bayangan gue tuh kayaknya nanti akan ada sofa satu agak panjang, satu di sini mungkin nanti ada karpet atau bisa digunakan karpet sini, jadi bisa nongkrong keluarga ini buat tonton sekalian tamu juga, karena kan kalau buat ruang tamu nggak cukup nih, jadi gabung. Rumah-rumah zaman sekarang udah nggak ada ruang tamu, langsung gabung. Gabung. Nah ini nanti ada TV, TV-nya A. Di sini udah dipasang audio juga. Ini nyicil nih A nih audio nih. Oh, ini ada pemberian audio. Juga pemberian dan nyicil dari Pak Elias. Elias. Nah, sini udah masuk sini. Nah loh. Masuk nanti di sini tempat mainan diganti sama rak-rak sepatu nih A. Oke, ini apa di sini? Nah kalau ini tuh lebih ruang santainya. Misalnya kayak mau sambil ngobrol, ngobrol meeting di situ. Iya. Gitu ya bro. Masuk juga terus sini meja makan. Iya. Sini apa? Juga ruang tamu belum jadi. Nanti kalau ada rezeki lagi mau dikasih kayak kayu-kayu gitu ah. Panel-panel tapi kayu tuh pengennya. Lagi ngajuin ke Asis tempat keren. BNI ya. Oh iya, ke sini. Nah, ini meja makannya waduh. Pas ya. Ini oke nih ya kan? Pas banget. Pas gini. Pas kita istri lu bahagia banget ini. Seneng banget dia. Siapa lagi kursinya 6? Kita berlima ya? Uang bulanan sama dia gak pernah naik sama saya. Berarti kalau dia minta apa-apa sama saya, prinsipnya rapi. Pokoknya uang segitu. Kalau dia minta apa aja, kita kasih semuanya. Ini taruh apa foto? Ya nanti bakal ini. Wah ini juga. Mas ini apa ya mas? Ini divider. Ini solid wood. Solid wood ya berarti. Oh nanti kita taruh. Jadi bisa taruh pajangan, bingkai, hiasan, taruh di situ vas. Ini juga nih ini di sini masak. Ya ini. Nah ini juga yang kemarin AA bilang ini. Ini yang AA kemarin kasih persenan ke saya akhirnya. Oh, ini. Tapi ini belum jadi. Sebenarnya ini belum jadi AA. Belum dilunasin. Ini masak nanti sih kompornya kali ya? Iya, kompornya. Gue nggak ngerti. Itu dia. Oh, itu lagi di sini. Ya, ini ada musola atau kamar tamu di sini. Wih, musola bener. Ya, wah, udah ada ini nih. Ini gudang. Udah Vespa 2 situ, Mercy. Hasil dari Raffi Nagita nih. Iya. Dari Rans nih, Vespa. Terus kamar di bawah nggak ada kamar? Kamar sebenarnya ini sekalian kamar. Oh, ini bisa kamar masih tempat sholat. Oh, ini kamar tamu bisa ya. Kamar tamu. Ya. Oh, bisa ini cukup. Tinggal tempat tidur. Kamar tamu, tempat tidur, lemari. Berarti 5 dong kamar di sini kamarnya. 5. Coba ke atas dong. Lu kasih lihat guys ini kamar. Siap, guys. Coba. Di atas sudah diisi belum di atas? Di atas. Wih, lampunya. Belum, Pak. Di kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Kamar mandinya yang simpel aja, yang murah-murah tapi tetap simpel gitu. Udah kamar mandi. Terus ini naik ke atas. Ini ya atas. Lampunya keren ya udah gini. Nah, lampunya bisa kayak hotel gitu. Ini enggak habis berapa miliar lu untuk ngebangun ini ya? Akan belum tanahnya, belum ininya, gila gokil. Nah, tanah dulu belinya 5 miliar totalnya, gokil. Semua tanah sama arah pasti gokil. Kalau saya cuma ngasih 50 juta, gila. Misalnya dari arah 5 miliar. Rumah 5 miliar, gokil. Ini konsep rumahnya open space, ah. Jadi buka sini ya. Jadi semuanya kita tanpa nyalain lampu, ini udah terang gitu. Arsiteknya siapa nih lu? Ada namanya Raka. Oh, Raka. Raka.
Oh, jadi kamar-kamar, bener, ada lagi nih di atas? Ada, kamar mbak. Oh, ini kamar anak? Ini kamar anak pertama. Wih, keren, gimana punya tanah sama bangunan, gokil sih ini disini. Gokil, gokil. Terus kan dari masjid ga? Dari Arabi guys, bagi ini. Oh, jadi yang ga ada ini? Ga ada apa? Travis. Buka apa? Teras. Oh, teras ga ada. Bisa buka. Keren. Oh, bener bagus. Satu, ini kamar anak satu. Ini udah diisi belum? Belum. Oh, ini belum. Tandain nih guys, isinya satu belum. Ini kamar apa nih? Sayang AC-nya dong, sayang. Cintaku. Enggak usah, Mas. Ini kamar apa? Enggak usah, ini kamar utama. Ini bukan, ini kamar anak, Kak. Jadi karena masih kecil. Oh, bisa digabung. Gua bagi, gua kita iniin sama arsiteknya juga. Ya udah deh, ini digabungin aja. Kamar mandinya. Ini kamar mandi ya. Kayak di Jepang gitu sekarang. Cewek, iya. Bro Hansen, ini pasnya apa nih kalau di sini? Dia kan ada satu kamar satu di situ tadi, katanya masih kosong. Belum ada isi. Ini yang kedua nih kamar nih. Ini masih kosong juga. Oh, kosong juga. Apa nih tema yang pas nih, Bro? Yang sana sama sini. Ini dua harus dua ini ya. Ini dua bed. Kalau dua bed, cuman kemarin tuh apa namanya? Mertua ngasih hadiahin itu apa namanya ya? Kayak rotan-rotan gitu lah. Oh, bed itu. Rencananya berarti bedroom semua di sini ya? Bedroom semua, Mas. Berarti kita bisa isi bed frame-nya. Oh. Bisa banget. Bisa. Bisa diatur. Nanti juga bisa ada landing desk-nya buat belajar, buat anak-anak. Oh iya, benar. Oh, di Dio Living itu lengkap semua, Mas ya? Ada, kita ada semua. Oh, bisa di sini. Mir, ya Allah. Mir, atas doa Allah. Itu. Lalu maaf ya, Pak. Di dua nih, ini kasur dua. Ya, kasur dua. Ini kamar satu, dua. Yang situ masih ada lagi? Oh, situ kamar utama. Coba kita lihat boleh kan ini? Kan belum, masih kosong. Kosong? Oh, masih kosong. Ini ruang kerja nih, Kak. Oh, ini ada ruang kerja. Wih, gila. Sonic. Wih, pemandangan di sini gitu ya. Pemandangan di sini. Jadi, oh, iya, ruang kerja di sini. Bisa sambil bener. Fokus ngeliatin air gitu. Oh iya, fokus ngeliatin air. Kosong nih? Kosong. Oh, masih kosong. Meja masih kosong. Oh, ini kamar utama. Wih, gede ya, juga ya. Enggak. Ini ntar tempat tidur di sini nih, berarti kan? Iya, tempat tidur. Udah ada tulisan Allah lagi. Masya Allah, iya. Ini kamar. Kan tulisan HA. Ini berarti kasur sini kan? Kasur sini. Itu TV situ. TV di situ. Iya benar. Kalau ketahuan ini gimana, Bro? Kita konsepnya, Bro. Kamar. Bisa, ini bisa kita konsepin queen atau king size bed. Iya. Terus depannya di sini ada TV kabinet yang bisa buat taruh di playroom apa di DVD room apa segala macam. Atas bisa taruh TV. Cocok sih ini. Gede loh di sini. Nah, ini lemari-lemari. Ya, nanti ada lemari-lemari. Kalau ini udah di order sih kemarin. Nyicil, Pak, sekarang. Masih banyak hutang pokoknya kata Rafi harus banyakin nyicil. Oh, ini langsung ke ini ya. Langsung. Jadi udaranya kebuka. Emang nih arsiteknya top sih. Kontraktornya juga bagus nih. Sekalian promo enggak apa-apa ya. Kasihan dia pokoknya nanti kalau datang atau kalau apa gitu promo. Oh, ini kamar mandinya nih. Kamar mandi konsepnya lebih natural. Oh, jadi di bathtub bisa langsung. Bisa. Keren. Jadi ini tanah bangun habis 5 miliar deh, gokil. Kan enggak tahu budgetnya berapa. Iya, segitu. Ah, ya. Ngasih. Jadi kalau kalian ada yang suka rumah ini ya, kalian dia modalnya udah 5 miliar ya. Ya semuanya. Belum sama belum isi kan? Belum isi. Jadi total dia tanah sama bangunan udah habis 5 miliar. Ya, itu tanah sama kurang lebih lah, ya. Itu karena Arafi. Jujur nih teman-teman, ini karena Arafi Mbak Gigi. Pokoknya ini karena di atas sampai di atas. Bisa ada kayak gini deh. Di atas ada apa? Di atas rooftop. Ada kamar Mbak, ada rooftop juga. Ada rooftop juga. Ada, isinya jemuran. Hah? Oh, oke. Okay. Mainnya di atas ya? Ya, ini ada skylight juga nih, A. Di sini. Oh iya. Terang, kalau mau foto, mau apa gitu bisa. Ada kamar mandinya ya? Ada kamar mandinya. Top. Nah, ini bisa rooftop yang dibuat. Oh, di sini? Ya, ini aku pakai Panasonic WPS nih, A. Oh iya. Nah, water purification system. Nah, top. Dari Panasonic semua. Iya sih, gue bangga sih. Jadi ini perjuangannya April nih, dia bangun beli tanahnya, waktu itu beli rumahnya, dihancurin lagi, dibangun lagi. Ya hampir 5 miliar lah semuanya total ya.
Akan tahu berapa. Iya, segitu gila. Jadi kalau mau kalian ada yang naksir nih, wah, ya kalau lu mau beli rumahnya ya modalnya dia sudah hampir 5 miliar gitu ya. Iya, makanya buat teman-teman ya kerja di Rans, semoga bisa bisa beli rumah juga teman-teman, karena teman-teman yang lain tuh udah pada beli rumah juga di Rans. Makanya kalian bisa lihat tuh di depannya bagus tuh. Terus, gila sih. Top. Tapi di satu ini gue mau pengen ucapin terima kasih banyak. Pak Hansen juga terima kasih. Buat Pak Raffi, Pak Hansen terima kasih udah isi. Yo Living mempercantik, memperindah rumahnya. Ya kalau kalian lihat ini Rans Nusantara. Ini hasil kolaborasi Yo Living sama Rans. Jadi furniture-nya Rans Nusantara. Siap. Berarti furniture Rans. Iya, nanti kan kamar-kamar kan tadi masih kosong kan? Kosong. Ada yang udah, ada yang belum sih. Oh iya, tapi yang belumnya kasih tau aja. Banyak sih. Total gokil sih, Abra ini kekayaannya udah 5 miliar lebih. Belum. Wah, gokil ya. Itu dari Raffi. Gokil, gokil. Guys, alhamdulillah rumahnya udah jadi. Udah pasti berkat bantuan Allah, doa nyokap, doa keluarga. Dan dari Bapak Raffi, Mbak Gigi, dan semuanya itu bisa jadi kayak gini. Karena sedikit sebelumnya nih, sebelum masuk Rans nih, dulu saya mau nyicil rumah sampai 15 tahun, 20 tahun. Belum bisa. Belum bisa. Sekarang belum bisa. Akhirnya 4 tahun, 3 tahunan lebih kerja di Rans, itu bisa beli ini. Iya, jadi ini gue udah tahu banget, ini modalnya kurang lebih 5 miliar kurang dikit lah. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat, ada orang lihat, wih gila rumahnya. Segitulah kalau mau beli kan. Dijual lah, belum dijual. Enggak, jangan bos. Iya, kalau ada orang, wah itu bahkan tadi. Gue udah sebutin modalnya lagi, apa-apa lah ya. Ya kan? Iya, gak apa-apa deh. Kalau kalau ada orangnya, wah gue gila, gue beli deh 5 miliar. Jangan. Jangan, soalnya bukan... 7, kalau 7. Bukan soal harganya, tapi soal pemberian dari gila, anak. Gila. Susah, gak bisa dinilai tuh sama harga itu. Kecuali Arafi bilang, udah gak apa-apa, berar, pas aja. Gue